Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya Mining dan Trading Bitcoin Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah website baru untuk penghasilan dolar. Dan di sini untuk minimal WD-nya adalah 10 dolar teman-teman. Dan di sini untuk langkah-langkahnya dan linknya nanti saya kasih di kolom deskripsi. Dan caranya cukup mudah sekali. Di sini kita bisa posting dan komentar ya di sosial media, terus kita akan mendapatkan poin teman-teman. Jadi caranya cukup mudah banget, dan di sini untuk preferarnya itu 0,1 dolar teman-teman. Jadi lumayan banyak ya untuk preferarnya. Dan di sini bisa lihat di samping ini ada 10 dolar yang sudah disetujui teman-teman. Jadi sudah masuk ke akun PayPal-nya, dan caranya cukup mudah teman-teman. Kita buat akun terlebih dahulu di website klik friend ini ya teman-teman, isi username, password, dan emailnya teman-teman, dan kita mulai aja untuk masuk step by step-nya teman-teman. Oke, di sini setelah kita daftar, terus nanti kita bisa login ya, terus diarahkan ke tambahkan foto. Seperti biasa kita memilih ya untuk fotonya, hampir sama seperti tampilan Facebook ya kalau saya rasa. Di sini saya kasih foto terserah aja tadi sambil update untuk blog, jadi fotonya ini aja. Oke, di sini saya sudah pakai untuk fotonya, foto dari drama Korea. Soalnya mau upload untuk website dari blognya. Oke, di sini sudah masuk ya untuk gambarnya. Oke, di sini kita masukkan untuk namanya, terus nama akhir, nama belakang ya, terus pilih negaranya, pilih Indonesia aja. Kita masukkan tanggal lahir kita. Usahakan jangan sesuai dengan tanggal lahir asli. Nanti bisa diedit lah, terserah ya, diisi terserah lah. Oke, di sini kita klik aja simpan. Oke, kita tunggu. Usahakan pakai WiFi dan koneksi yang lumayan cepat teman-teman ya, supaya stabil pada waktu kita melakukan pendaftaran. Dan di sini kita langsung diarahkan untuk point click ya. Nah, di sini ada tulisan point click. Dan di sini hampir sama seperti Facebook ya untuk tampilannya, tapi lebih fresh ya. Sebenarnya lebih bagus itu tampilan di mobile teman-teman. Jadi lebih enak ya kalau dipandang kalau di versi mobilenya. Dan di sini ada poin ya. Ini dijelaskan 10 poin itu setiap kita berkomentar di kiriman. Dan 5 poin itu ketika kita membuat kiriman baru, dan 2 poin ketika kita menanggapi setiap kiriman teman-teman. Jadi nanti kita akan mendapatkan poin kalau kita ngeklik atau ngomen, terus kita buat postingan baru dan kita menanggapi postingan tersebut. Jadi ya setiap tindakan kita itu mendapatkan poin teman-teman. Beda sama Facebook ya, nggak dapat apa-apa, tapi di sini kita akan mendapatkan poin, terus nanti kita bisa tukar ke PayPal. Jadi ya sambil enak lah, sambil bersosialisasi kita bisa mendapatkan PayPal atau bayaran melalui PayPal. Intinya sangat mudah sekali. Ya, kita bisa dapat poin ini. Oke, di sini ada kayak tampilan ya, tampilannya hampir seperti ini. Dan di sini untuk 10.000 ya, 10.000 poin ini dapat 1 dolar ya. Kalau kita klik penghasilan di sini ya, di sini itu untuk minimal penarikan itu 10 dolar, dan saldo saya itu masih 0,01 0,05 teman-teman ya, soalnya masih belum daftar. Di sini email PayPal-nya itu otomatis ya, yang kita pakai tadi untuk daftar yaitu Herman Kiron ya, seperti biasa. Dan di sini untuk menunya kita bisa klik menu di sini. Dan di sini poin saya itu masih 5 poin ya. Di pojok kiri ada tulisan klik saya itu 5, dan pesannya di sini 5. Oke, kita lanjut ya untuk videonya. Di sini untuk pengaturannya kita bisa lihat, untuk kita coba untuk bagaimana sih cara mendapatkan poin teman-teman.
Di sini saya terangkan terlebih dahulu. Di sini tombol ini digunakan untuk posting ya. Sorry, saya back lagi. Di ini poin saya masih 5, teman-teman ya. Tadi saya tunjukkan terlebih dahulu poin saya masih 5. Dan kemudian saya posting ya di sini, tab posting ya. Terserah kita tulis apapun ya. Semakin banyak kita posting, semakin kita dapat poin-poin lebih banyak. Oke, sangat simpel sekali untuk mendapatkan dolar ya, teman-teman. Yang penting sabar ya, teman-teman. Kita langsung aja hari ini hujan gitu ya. Kita posting atau terserah hari ini hujan gitu. Soalnya posisinya hari ini hujan di daerah saya. Oke, di sini kita scroll ke bawah apakah postingannya sudah ada apa belum. Kita bisa lihat di sini. Oh, sudah masuk ya, teman-teman. Kita kasih like aja. Kita bisa tanggapi untuk semua hal yang di sini untuk postingan dari klik share juga. Kita bisa nambah teman juga ya. Di sini di pojok kanan atau pojok kanan ini kita bisa tanggapi untuk teman-teman kita. Kita bisa ajak terus kita coba posting atau like ya atau ngepost atau komentar di sini di akun teman kita. Apakah nanti dapat poin apa enggak ya? Kita buktikan terlebih dahulu. Kita like, terus kita komen yang seperti biasa. Sambil kayak main Facebook gitu ya intinya. Kita bisa coba aja ya, ngopi aja tulisannya udah. Itu kalau kita ikut grup, kita bisa ikut grup di sini. Kita bisa klik aja ikuti. Nanti kita bisa komen di grup tersebut. Oke, tampilannya emang kayak gini ya. Menurut aku sih lebih bagus versi HP-nya sih, versi mobile-nya tadi. Ya, teman-teman. Oke, kalau versi desktop sih tampilannya kayak gini ya. Saya kurang suka sih versi desktop-nya. Oke, di sini saya coba untuk masuk ke grup. Salah satu grup, terus saya posting lah, terserah. Hahaha, gitu aja ya. Hai, gitu. Terus saya coba kirim di grup ini. Apakah mendapatkan poinnya? Oke, di sini kita bisa klik untuk tambah teman juga. Supaya temannya banyak, supaya kita bisa mendapatkan poin ya ketika kita komen-komen balik sih supaya enak. Dan di sini untuk poin saya sudah bertambah yaitu 39 poin klik, teman-teman. Jadi ketika kita posting, ketika kita komen, kita akan dapat poinnya, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan poin, teman-teman. Saran saya sih untuk penghasilannya di sini itu sudah bertambah ya, teman-teman. Lebih baik pakai referral atau kita bisa nuyul ya, teman-teman. Nuyulnya sih semakin banyak kita punya email, semakin cepat kita nanti dapat poin ya, teman-teman, supaya kita bisa tukarkan ke PayPal kita. Jadi nanti saya hitungkan bagaimana atau berapa sih kalau kita WD 10 dolar ya, teman-teman. Kalau kita klik aktivasi di sini untuk referannya, setiap referral itu dapat 0,1 dolar, teman-teman. Dan di sini kita bisa sebar untuk referralnya ya, teman-teman. Jadi untuk referral itu 0,1 dolar, teman-teman ya. Lumayan banyak. Mending kita nyari referral aja supaya lebih enak ya, teman-teman. Oke, di sini saya mau hitungkan. Nah, misal kita 10 dolar tadi ya. Oh, sorry. 10 dolar dibagi 0,1. Jadi kita harus membutuhkan sekitar 100 referral, teman-teman. Kita bisa sebar referral ke teman-teman kita atau kita bisa nuyul aja pakai email yang kita punya atau bisa pakai email yang fake ya. Saya belum coba untuk pakai email yang fake ini apakah bisa apa enggak. Yang penting di sini kita nanti untuk mendapatkan poinnya sebaiknya kita makin banyak posting, makin banyak
kita nyari referensi, makin besar kita akan mendapatkan bayaran teman-teman. Dan di sini beberapa teman saya ya sudah bisa WD sekitar 10 dolaran dan langsung ditransfer teman-teman ke akun PayPal kita. Jadi ya sekitar nunggu itu maksimal 1 hari nyampe 2 hari teman-teman untuk pengirimannya. Dan di sini caranya cukup mudah sekali, kita bisa posting komentar untuk mendapatkan poin teman-teman. Jadi silakan aja yang mau coba untuk aplikasi ini. Dan semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom deskripsi.